game kedua dari tim Lemon versus Team Versik. Ini akan menjadi penentuan akankah menjadi satu sama atau 2-0. Ayo, 3 juta ya, depan mata. Sama ya, bisa ya. 3 juta semangat, atau 2,5 nih? Ya, 3 juta apa 2,5 nih ya. Lumayan ya, 500 ribu bisa buat apa tuh Pak Polo? Lumayan Bu, itu dibeliin kerupuk cumi juga pegel ya, rahang ya, ngegigit. Bisa buat top up Diamond MLBB. Bisa juga. Di Yoko. Bisa. Asik. Masuk gak? Masuk gak? Masuk. Udah BA lah ini tahun depan. Boleh, ya. Boleh. Bismillah BA OVO. Selain talent RRQ jadi BA OVO ya, tolong, tolong. Lumayan job gue nambah jadinya ya. Oke, di sana ternyata Rafaela langsung aja keluar nih sesuai requestan tadi dari viewer di YouTube. Yeah. Rafaelanya Lemon, Rafaela midlane. Iya, yeah. Ini Rafa damage nih. Asli kan Rafa damage itu ngaruh juga ke persentase dari HP yang bisa dia sharing gitu kan. Ke untuk nge-regen HP lagi ke orang-orang. Sementara sekarang di bagian bawah L masih ya dengan menggunakan Melissa, lalu udah ada Beatrix yang menjadi lawannya. Kayaknya CBM nih Pak Pulung. Iya. Cuman bisa Melissa. Cuman bisa Melissa nih Pak Pulung. Apapun lawannya Melissa solusinya pokoknya. Melissa. Ini mereka biasa nge-push sampai tengah malam apa enggak ya kira-kira ya? Persiapannya panjang nih Pak Pulung sebenarnya. Yang 4 orang ini kayaknya sebelum ketemu Lemon sama Versik kita udah harus cari scrim supaya buset. Nanti di match OVO kita bisa menang ya kan. Udah cari scrim. Udah cari scrim. Preparationnya boleh-boleh. Scrim-scrim lokal. Scrim-scrim lokal. Ajakin anak RT sebelah kan. Woy. Boleh. Turnamen-turnamen warkop biasanya. Ikutan. Oke, di sana nampaknya Joy berhasil mencicil-cicil saja karena lawan Edit dan mengeluarkan flickernya, namun slam shot berhasil dilontarkan. Nampaknya belum ada satu orang yang ditumbangkan, skornya masih sama. Coba untuk clearing wave minion aja untuk mendapatkan level 4. Di sana Joy dia masuk ke dalam damage-nya sakit banget tusuk dari tubuh seorang Rafaela. Dan Versik akan kembali di jungling untuk mengambil partner terlebih dahulu bersama juga dengan Lancelot. Yap, itu dia. Tapi di kolom komen tadi udah ada juga nih, Bang, ke Papua lah Bang, ini RRQ Bang. Surga kecil turun ke bumi dan kalian bisa menyaksikan sendiri. Papua sih pengen banget, tapi Raja berapa? Empat ya. Jauh empat banget ya. Iya, hep, pertempurannya akankah terjadi karena turtle-nya sudah mulai dan gagal untuk mengeluarkan satu Phantom Execution. Genesis dihilangkan di atas sebuah Versik, mulai memberikan nyanyian-nyanyiannya kepada Nurki. Nurki yang masih menggunakan ini kembali tapi terjadi pertempuran di tempat yang berbeda. Untuk sekarang Yuzhong-nya pun berhasil menjadi korban pula. Oke, nampaknya 0-2 ada 12 ditumbangkan dari tim Lemon dan tapi Versik mendapatkan juga turtle. Jadi ini kada sangat diuntungkan ya. Marsha. Ayo semangat Kak. Semangat Kakak, asik. Maaf nih ketemu badannya gede banget Belerik. Kayu lagi ya. Ini Belerik apa Groot ya itu? Iya tumbuh-tumbuhan soalnya. I am Groot. Itu bapaknya tuh. Okay, buset bapaknya. Hati-hati di bawah ada dua orang yang berhasil menggerbek kalah Melissa nih. Melissa hati-hati Melissa. Oke, Flicker sudah dikeluarkan namun nampaknya dia harus terangkat. Parsa lagi-lagi harus ditumbangkan di arah mid lane. Sayang sekali. Parsanya diculik ya. Parsanya menjadi lock target nih kayaknya dari tim Lemon. Betul. Selain hero-nya Versik, juga nah Parsa. Nah lo dinyanyi nama Versik lo kelar. Oke, masih ada Flicker yang berhasil dikeluarkan namun nampaknya di sana Versik terpukul cukup deras dan berhasil ditumbangkan. Lagi-lagi di sana Belerik tidak mau kalah. Dia mencoba membackup temannya namun nampaknya dia harus ditumbangkan juga. Satu ditukar dua. Buset. Dan lagi-lagi lapu-lapu masuk dengan ultimate-nya dan juga dia akan menjadi korban dari Lancelot. Oh, nampaknya dia masih-bisa bertahan. Di sana Parsanya berusaha untuk membackup. Namun di sana sepertinya berhasil menumbangkan dari seorang Lemon. Wow, luar biasa. Lemon. Luar biasa. Lemon di flame shot, cuy. Lemon di ulti di flame shot. Di flame shot sama si kakak. Benar-benar Parsanya ya. Wow, di flame shot tadi tapi mantap. Masalahnya tadi juga ya. Ini kayaknya Edith calon-calon di nerf lagi gak sih? Benar, ini benar-benar nyebelin banget sih. Sisinya lama banget, dia tuh udah ngebanting, airborne lagi. 3 tahun tuh. Juga. Lama banget ya kan? Iya, 3 tahun. Cuman berhasil ada lifesteal. Nah. Oh, lagi-lagi di sana. Edith yang berhasil ditumbangkan, sayang sekali. Lemon lagi-lagi. Ya Allah. Nice banget.
Versik di sana lagi-lagi mengincar ke arah Gotland ya, ditumbangin terus nih karena dia udah tahu nih di game sebelumnya Iritel-nya berbahaya Pak Pulo. Betul, makanya langsung dihilangkan dari All Hate. Siap untuk mengeluarkan lagi dari Rhythm of Joy-nya, Electrifying Beast-nya tadi udah terlihat, tapi betul-betul sekarang sih kita enggak bisa iniin Joy. Genesis. Oke. Ya, berubah ya strateginya ya. Lari jangan ke turtle lagi ya. Warung Madura hadir Pak Pulung, mantep. Itu di mana lagi tuh nyanyi? Buset! Oh. Kembang api tahun baru terbang tuh barusan. Flame shotnya dikeluarkan di sana, masih di area jungle saja. Nampaknya akan diinvite dari tim Versik. Beleriknya mulai membuka map untuk vision dari tim Versik. Akhirnya ini belum ada inisiasi killnya terlebih ya, karena Joy-nya masih ada di arah top lane. Parsa dikeluarkan ultimate, namun di sana nampaknya berhasil digagalkan upaya pencurian purple buff-nya. Belerik ya terangkat, keluarkan Vengeance, masih kuat di sana bertahan, namun editnya nampaknya akan Bapak mencari. Bapak Grant, waduh, Nurkia selamat dong. Darah yang terpukul Atasi cukup kan deras di sana, sepertinya Lancelot sayang sekali harus ditumbangkan. Atasi keren kan banget, tapi untuk sekarang pertempurannya kembali terjadi dan sang naga sendirian dikeroyok, ada tiga orang bonyok itu badan atas ke bawah semuanya. Semuanya udah digebukin ya Papulonya. Nih dari Lancelot juga dari tadi belum ada Justice Sword yang emang benar-benar dikeluarkan ya, pedang keadilan. Mana tuh? Lancelot ke mana? Oh, Lancelot di bawah. Lancelot kayaknya udah trauma ya teman-teman ya. Ada nyanyian yang dikeluarkan All Versik di sana, sudah ada informasi yang diberikan, namun nampaknya dia masih aja mencoba untuk tarik ulur Versik. Tidak mau maju terlalu dalam. Coba ambil jungle-jungle kecilnya aja. Parsanya sudah mulai masuk ke arah mid lane lagi bersama Belerick. Dan nampaknya ini bukan situasi yang baik bagi Beatrix karena dia harus balik dulu ya. Dengan darah yang sudah tidak terlihat, Pak Pulung. Parsa di sana menjadi target, namun nampaknya Belerick tidak akan diam saja. Dia akan membackup Parsa seorang diri. Karena dia tidak ingin membiarkan Parsanya ditumbangkan. Bantu ini kalian lagi tuh ya, tuh lapar tuh. Nih jam-jam segini jam-jam lapar nih, jam-jam makan malam nih ya teman-teman ya. Jam 8 lewat 14 lewat 15. Ngemil kalau emang kamu makan malam ya kan. Udah kalian pesan bisa pakai OVO, ada potongannya lagi tuh. Pak ada promo khusus ekstra diskon 5.000 dengan masukin kode promo MLBB OVO. MLBB OVO. Nah, promonya juga bisa digabung sama promo lainnya. Pakai promonya sekarang karena hanya berlaku di bulan Oktober. Pesan GrabFood, bayarnya gampang pastinya pakai OVO. Enak banget ya. Jadi promonya itu kan bisa digabung sama yang lain gitu sih. Betul. Jadi promonya enggak cuma satu promo ya, tapi bisa double promo. Buset dah. Itu kakinya diikat akar ya. Robotnya palang, langsung hilang di situ. Gak bisa bergerak, Pak Pulung. Gak bisa, salah benar-benar masuk nih gua nih. Gak mau dikasih pergerakan bebas di sana, namun nampaknya sudah berkumpul di arah mid lane untuk mencegah outer turret mid lane ditumbangkan. Oke, sudah ada info berhasil dikeluarkan. Nurki akan kembali ke lane of down dan di sana lima. Lemon nanya Petri itu. Masuk di sana, damage-nya sakit sekali dari Persik. Di sana ada double kill berhasil didapatkan oleh Kim Daeri. Nice banget, nampaknya tiga orang harus ditumbangkan. Ini bukan keadaan yang sangat baik karena di sana tim Lemon tersisa hanya dua orang saja. Lapu-lapunya mengeluarkan Vika ke arah depan. Oh, nice banget, killing spree berhasil didapatkan dan Patrick harus ditumbangkan. Sayang sekali, the shutdown akan didapatkan oleh Nurki. Nurki tersisa sendiri saja, namun nampaknya ini outer turret mid lane akan bercoba diambil oleh tim Versik. Ini Versik benar-benar, waduh, kelihatan nih hero Versik sekarang nggak bisa dari tank-tank doang ya, kalian lihat ya, boleh-boleh loh. Pak Pulu lihat galak banget di sana, namun tidak akan membiarkan hal itu Om terjadi. Om Groot nggak mau mati loh, parah lo nggak mau jaga loh. Om Groot. Mendadak langsung dibalesin loh, Nurki. Iya. Tadi Nurki yang kelola tapi Krollo-nya, weh. Lihat ada Tonras yang sudah dikeluarkan, tapi Krollo yang mundur kembali, mendadak. Hadir sudah Petersik. Sakit banget, serius dah. Sakit banget. Bang, bagi skill bang. Item full damage. Tuh, Persik tuh, nyanyi lagi tuh. Okay. Mana tuh? Rhythm of Joy-nya tadi terlihat ada 3 stack yang memang sudah terambil, tapi mendadak. Raja mulai nongol lagi. Oke, airborne-nya tidak mengenai siapapun. Di sana nampaknya keadaan yang sangat baik dari Persik karena berhasil meruntuhkan tower dari tim Lemon. Ini nampaknya 3 masih berkumpul di bawah, belum ada inisiasi. Tapi ada lagi. Buset! Kenapa Arsya loh itu tadi satu ininya? Dari Rena Rapati. Lancelot-nya terpukul cukup deras di sana di backup oleh teman-teman. Namun Nurki lagi-lagi harus menjadi target bagi tim Persik.
lagi-lagi Nurki ditumbangkan. Sayang sekali Lordnya akan mencoba untuk diambil alih oleh Tio Persik di sana Joy-nya. Coba ke arah area Lord dan lampu-lampu sendiri aja satu versus tiga. Menahan tiga orang demi Tio Persik mendapatkan Lord. Wih, ini keren nih. Ada pertanyaan Mutiara, Sani Tarigan. Pak Pulung, kalau mau belajar malas bawa uang cash, bayarnya Pak, bayarnya bisa pakai apa ya, Pak? Pakai Oppo lah. Boleh. Apa lagi? Pertanyaannya. Oh, mencoba untuk di-steal dari sana Yuzong. Naga Bonner bukan sembarang naga masuk ke area dalam dari tim Versik di sana. Parsanya bersatu backup. Krolo ditumbangkan. Namun nampaknya Parsanya akan menjadi target berikutnya dan double kill berhasil didapatkan oleh seorang Betrik. Tidak mau lebih di sana. What? Ditumbangkan dan akan menjadi wipeout. Editnya Tom Global. Nurki, dia tidak mau diam begitu saja, dia menunjukkan taringnya. Tadi dia ditumbangkan, namun sekarang dia berhasil membuat inisiasi yang membuat keadaan menjadi terbalik. Gak bisa. Mereka tadi lagi under, kok bisa mendadak kok sakit langsung kayak begitu tuh? Tiba-tiba langsung ngebantai, Pak. Tiba-tiba lo wipe out langsung loh. Lemon beri banget, Ipe. Belum lagi tadi, siapa? Tadi itu Nurki, gokil. Nurki. Masalahnya sekarang Idit nih, kalau emang orangnya keluar dari robotnya nih, robotnya si Palang sih namanya nih, udahlah. Walaupun badannya jadi lemah banget, gak ada defense-nya, tapi damage-nya jadi sakit banget gitu loh. Dan ada lifesteal ya Pak Pulung ya? Yap. Jadi itu emang nyebelin banget sih, ini combo-combo hero nyebelin dari tim Lemon itu ada pertama Rafaela, kedua ada Edit, combo maut di arah mid lane. Ini damage-nya udah. Nah, ayo ngobrol dulu aja silaturahmi berdua tuh enggak apa-apa tuh. Boleh. Mau dibocorin enggak? Betrik enggak ada flicker. Lampu-lampu enggak ada flicker ya. Joy udah retri ya. Oke, habis itu udah ya kerja masing-masing ya. Lemon pull item. Ya. Mana lagi? Parsha ada flame shot, hati-hati. Ya, Parsha ini lock Parsha aja. Lock Parsha menang nih. Vengeance aktif. Tuh udah ada satu blood wing tuh dipakai tuh. Baru beli ya, baru beli ya. Ini baru mereka udah berkumpul ya di Lord ya, hati-hati. Lancelot 141, ya Allah. Itu perlu di mention juga tuh Pak Pulung. Ngevlog emang dari tadi. Ya Allah, hey! Yuzong yang benar harus pergi tapi tidak sempat karena Yuzong pun tetap menghilang. Wes, kena tuh Parsha-nya, ada Thanos yang dikeluarkan satu hit terakhir, tapi ternyata Parsha-nya masih berhasil selamat. Ditembakin dengan satu Nibiru Space, tapi dengan adanya Vengeance di dalam tubuh dari Pelerik, masih terlalu kuat pula orang tersebut. Namun tuh sekarang ada 4 player yang masih bertahan di atas tersebut, mereka semua memulai lagi jalan pertempuran. Baru saat lapu-lapu Brambikernya langsung dikeluarkan, tapi Nurkinya langsung mundur dan juga memberikan damage begitu mematikan, tapi Lemon menghantarkan damage yang cukup pula. Wey, maju Lemon! Lemon membuka jalannya pertempuran. Wey, backup itu Lemon udah maju sendirian. Mana tempat-tempatnya dan itu dia yang diharapkan. Hancur semua, render apati gak kena karena siapapun. Lemon, Mon, lu jangan... Render apati from lightning ya. Mon, jangan bikin kaget, gitu bisa gak Mon? Kira-kira Mon. Oh, Persik tidak mau kalah di sana. Dia mengeluarkan nyanyiannya. Namun belum berhasil menembak siapapun. Ini keadaan yang tidak baik bagi tim Persik karena 4 orang berhasil tumbangkan tersisa Persik seorang diri dengan retribution-nya yang... Wih, ada apa ini? Sudah dipakai belum ya? Nah lo ayo. Nah. Oke ya, di sana berusaha untuk menahan dari seorang Persik. Lapu-lapu akan mencoba membackup dari seorang Persik. Parsanya mengeluarkan ultimate-nya, namun nampaknya di sana Lancelot akan mengamankan. Aduh, dari ini editnya ngeselin banget. Lord yang terhormat. Dia cuma bisa ini edit. Rafaela kan suster ya? Ini suster barbar sih. Suster barbar, suster dengan flicker suster, dan... Suster barbar. Ya. Ngejar pasien ya, mana lu sini? Gue suntik lu. Coba itu suntik segedean itu buat apa tuh kira-kira? Benar juga, waduh. Lemon, itu dia Holy Baptism dikeluarkan, tapi ternyata masih sempat untuk digocek oleh Persik. Tidak ada satu orang pun yang berhasil langsung diamankan. Hanya saja untuk sekarang, Belerik yang tertinggal sendiri, akankah Belerik menjadi korban karena udah dikejar pula oleh Edi di bagian belakang. Lemon siap untuk memberikan backup-an. Ditembak lagi oleh Renner Apati. Masuk ke dalam tubuh dari Raja, tapi Rajanya langsung ngacir kabur. Kim Dairi memiliki ke arah mana Parsha. Berhasil dihajapkan, tapi shutdown. Berhasil tercipta. Oke, di sana Yuzong yang masih kuat, perkasa, dan ampun nampaknya dia harus ditumbangkan oleh Melissa. Sudah ada Wind of Nature yang dikantongi oleh Melissa. Lancelotnya masuk ke area dalam, dia mengetahui informasi di sana Melissa mengeluarkan ultimate, namun nampaknya masih selamat. Dan namun akhirnya out target dari
Bottom lane akan ditumbangkan di sana. Bellerick berusaha untuk menahan damage yang sangat berat dari tiga orang dari pemain Team Lemon. Lapu-lapu bekerja sama untuk mengclear dari Karal Lord. Dan di sana nampaknya akan mencoba untuk di defense wave. Minionnya masuk ke arah dalam. Bellerick berusaha begitu keras. Belisanya free hit. Dia masih bisa untuk membackup teman-temannya. Dan nampaknya dari Team Lemon harus mundur terlebih dahulu karena tidak adanya wave yang masuk ke area turret dari Team Persik. Nah, gue ngeliatin Lemonnya ini, apalagi tingkah yang mau dikeluarin. Lihat aja tuh. Nah, situ. Tuh, lihat ini impact dari Bloodwing tuh enak banget ya. Dia kan punya dari Absorb, kayak begitu. Walaupun itemnya mahal gitu ya. Iya. Bayar mas kawin pakai apa, Pak Puluk? OVO, bisa belanja, bisa. Mau beliin kado buat gebetan pakai apa, Pak Pulung? OVO bisa, dikirim aja. Dikirimnya ke nomor Pak Pulung ya? Boleh, bisa diwakili. Ke nomor saya juga boleh. Boleh. Kalian mau ngirim sesuatu ke Cindy bisa. Boleh, pakai OVO. Boleh semuanya. Cuman sekarang enak banget ya, Rafaela itu kan animasi dari Holy Baptism-nya dipercepat ya kan. Makanya juga Holy Baptism-nya sekali dikeluarin, orang udah jarang banget untuk bisa ngegocek gitu. Karena cepet banget. Iya, naga. Ditambah lagi, itu pertanyaan slow ya? Iya, dia ngasih efek yang emang udah ada slow-nya, udah ada start-nya juga. Ada naga. Itu maksud dan tujuan lu naga kenapa itu kira-kira itu tadi? Coba-coba aja Bang Iseng ya. Pak Pulung, sumbahan nikahan bisa pakai OVO enggak? Sumbahan nikahan bisa pakai OVO enggak, Pak Pulung? Lu tanya dulu penghulunya mau kagak? Boleh enggak ya? Kalau penghulunya mau megas gitu ya. Boleh. Gandul Cinere hadir, Pak Pulung, mantep. Kasno love you ya ilah cahyo. Wait, pertempurannya coba lihat. Lightning-nya sekarang, Lightning. Berhasil kabur. Oke, Lord yang masih coba tarik ulur di sana. Lancelot yang menjadi garda terdepan untuk membuka dari area Lord. Yuzhong-nya naga bukan sembarang naga. Menuju ke area backline dari Team Persik. Tampaknya dia akan tertahan. Dan Lord-nya berhasil diamankan oleh Lancelot. Nice banget. What a retribution. Di sana war-nya masih berjalan. Bellerick-nya dipukul mundur. Dia masih bertahan. Namun nampaknya dia akan terpukul cukup jelas. Masih selamat. Namun area backline-nya akan menjadi incaran dari Lancelot. Buset. Sayang sekali. Dia harus ditumbangkan, nampaknya terlalu dalam Lancelot. Tidak kuat untuk menahan versi Lancelot. Double kill, tiga orang tumbang dari Team Lemon. Ini bukan keadaan yang cukup baik. Winter Trench yang dikeluarkan by one terjadi. Namun di sana Nurkill lagi-lagi harus ditumbangkan. Versi masih begitu kuat, masih ada lifesteal dari Kolo. Namun nampaknya dia tidak akan memberikan killnya begitu mudah. Sudah ada killing spree yang berhasil dikantongkan oleh Versik dan akan menjadi wipe out. Lordnya masih jauh lagi. Ya, Lordnya di sana. Ya, wave minion atas bawah nggak ada. Ya, jadi gepus balik. Gak jadi. Ya ampun. Dik. Tapi tadi diawali dengan Lancelot Star Syndrome lu ya. Ngapain lo pesono sendirian lo? Itu sebenarnya sedikit lagi, Pak Pulung. Nice banget. Ya sedikit lagi, tapi emang karena tiga orang ya yang gebukin badan dia, enggak kuat juga dia nahan. Kuat. Woods, ini dia pertempuran. Ada Joy yang siap untuk maju ke bagian depan. Lancelot langsung berhasil diamankan. Ini versi gini loh. Damage-nya naujubillah. Ketahuan. Damage yang begitu sakit. Benar-benar sesuka hati ya. Dia masuk siapapun bisa ditumbangkan, Pak Pulung. Betul. Oke, wave minion sudah mulai masuk di sana. Nampaknya bukan keadaan yang baik karena Lancelot yang masih dalam keadaan yang ter-takedown. Wave minion sudah mulai di-clear. Area mid-air sudah mulai masuk. Bellerick akan menjadi garda terdepan bersama dengan lampu-lampu membuka vision untuk temannya. Parsa mengantongi ultimate. Di sana nampaknya akan di-push ke area tower-nya. Joy-nya masuk. Damage-nya begitu sakit sekali. Namun nampaknya Lemon akan mengubah semua keadaannya dengan dari teman-teman di sana. Nurki, Nurkinya langsung open di situ, tapi terlihat ada lagi satu banner red dikeluarkan dan mereka semua mundur kembali. Tapi Yuzhong-nya kembali terjebak, punah sudah satu makhluk mitologi tersebut, tapi ditembakin di virusnya terlalu menyakitkan. Joy, mancing emosi lah mancing kalau begitu namanya. Joy, push. Joy-nya gak ada yang hentiin nih, Pak Pulung, gak ada efek surprise yang bisa berhentikan dia. Buset dah tuh Brave Fighter yang lompat ke depan.
connect karena satu orang lemonnya tadi depan. Langsung terpaku terdiam. Di mana Melisa sekarang udah memberikan damage begitu mematikan. Di mana Madras satu juga mulai connect, ada dua player masih lagi dan juga bahkan sekarang tiga. Misalkan dua player terakhir, wave minion mana? Push. Gak ada wave minion ya. Dik. Lagi-lagi jantungnya berdebar. Menit ke-20 Pak Pulung dan sebentar lagi Lordnya terhormat bakal ada hadir di Land of Dawn. Ini Lord yang akan menjadi penentuan, namun nampaknya Versik dan timnya tidak akan membiarkan hal itu begitu. Mundur. Mereka tidak akan memberi kesempatan dan rongga mundur dari tim Lemon. Karena turretnya akan sudah ditumbangkan. Ini dari turretnya udah mulai dirontokin satu persatu ya itu dari bottom lane dan mid lane-nya. Gimana dulu orangnya? Versik, nah itu teknik memanggil dan juga mengajak ular jalan-jalan. Oke, sudah ada yang bersembunyi di balik rumput. Oh, naganya masuk area dalam. Di sana Belediknya masih kuat berdiri untuk memberikan backup dari teman. Oh, Flicker sudah dikeluarkan, namun nampaknya di sana Joya harus membuang dari seorang Immortan dan shutdown berhasil didapatkan. Ini bukan keadaan yang sangat baik. Patrick yang tadi berhasil mengeluarkan Flicker. Oke, masih di backup oleh Warsa. Namun sepertinya ini bukan keadaan yang baik karena tidak ada sebuah retribution dari tim Versik. Versik tadi mengikuti naluri anak mudanya ya. Betul. Masuk ke dalam rumput yang dia tidak tahu ada siapa di dalam tersebut. Itu dia waktunya. Ditembak lu semuanya. Mendadak Lemon ngamuk, Flicker dikeluarkan kembali mereka berdua. Coba lihat bekerja sama untuk bisa menghancurkan beberapa player tersisa dari timnya Versik. Mulai lagi mengamuk. Flicker terus lu semuanya. Sakit banget. Unstoppable berhasil didapatkan oleh Melisa, namun nampaknya dia harus ditumbangkan. Shutdown berhasil didapatkan oleh Lemon menggunakan Rafaelanya. Sisa sendirian nih. Ya ditembakin. Nah itu dia tuh Beatrix yang di belakang. Enak banget Lemon. 3 juta di depan mata dan Lemon.